ini dia tapi sebelum itu bumper dulu ini adalah yang seperti teman-teman ketahui banyak yang ketahui juga ini namanya tabung oksigen fungsinya ya untuk mengeluarkan oksigen jadi Uh, sebelum kita masuk ke bahas tentang ini oksigen, ini apa, ini apa, ini apa, nah kita akan bahas tentang oksigen dulu. Mesti teman-teman tahunya oksigen itu jauh Kita uh, perlunya cuma bernafas, terus mengeluarkan nafas. Nah, itu cuma masuk sama keluar doang, kayak maling misalnya Dimasuk keluar. Padahal fungsi utama oksigen itu adalah dia bisa memecah glukosa, gula 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 apa namanya yang kita konsumsi itu menjadi energi untuk kita beraktivitas ada juga untuk mengembangkan metabolisme tubuh atau menghilangkan racun-racun sisa metabolisme kita jadi fungsinya memang banyak nah itu uh, apa namanya untuk fungsi oksigen lo ya jadi setelah lihat ini nggak cuma bernafas dan mengeluarkan nafas doang jadi habis bernafas gitu bersyukur alhamdulillah terus dibuang, bernafas lagi, Alhamdulillah Alhamdulillah oke oke oke, itu fungsi oksigen eh apa namanya, fungsi oksigen dalam tubuh kita nah kalau ini alatnya jadi kita eh, tabung ini tuh ada beberapa alat yang simbiosis, mutualisme sebenarnya jadi nggak mungkin kalian cuma beli tabung oksigen juga jadi ada namanya regulator Regulator Terus ada Ini namanya yang uh, Ini Ijo-ijo Gak jelas ini Yang gandol ini Humidifier Humidifier oksigen Dan Yang terakhir adalah Ada uh, Nasal Nasalnya itu Bisa Kanul Bisa Sungkup Kalau yang saya, saya bawa ini Sungkup Jadi yang kanul itu Yang bentuknya M Yang ditancapkan Di hidung Jedat Nah itu Asal kanul, kalau ini gambarnya di sini ya. Gambarnya di sini begini ya, gambarnya di sini biar yang edit. <laughs> ini nasal kanul sing di sini yang biasanya teman-teman lihat di sinetron. Nah, yang ini yang sungkup yang biasanya teman-teman lihat di sinetron juga sama. Jadi langsung ya, pengapli pengaplikasikannya itu seperti ini. Wah, emang berat, berat banget soalnya baru diisi. Jadi pastikan alat oksigen dan regulatornya itu sudah terpasang dulu dahulu terpasang sudah kenceng kalau perlu nanti dikasih seal seal tape jadi putih-putih itu loh putih-putih tapi yes putih lah pokoknya putih-putih itu itu buat mengencangkan uh, agar oksigen yang ada di dalam tabung ini nggak keluar uh, kemana-mana jadi itu jadi uh, ada tabung oksigen ini namanya regulatornya Terus ini nya ini saya buka sekalian untuk sungkup. Ini sungkup dewasa. Jepret. Jepret. Ini <laughs> sungkup. Ini sungkupnya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman, di sini itu habis dipasang semua, di sini ada tulisannya close dan open. Nah, Ketika kita mau make, kita buka open. Jedet. Nah Ketika open, ketika sudah open, nanti otomatis di regulatornya ini akan naik temperaturnya. Dia tekanannya akan naik. Soalnya oh gitu boleh, boleh. close dulu. Nah. gak turun. Tak buang dulu. Tak buang dulu yang ada di sini. Nah. Kita ulang ya. Jadi kan ini posisinya tabungnya close. Jadi kita buka dulu. Nanti lah eh, apa namanya ini pandomnya ini naik. Loh, langsung cepat. Emang cepat nanti diperlambat sendiri ya, kakak-kakak editor. <gak> Jadi ini ketika ini berarti oksigennya sudah nyambung ke regulator. Tinggal masangkan ini outputnya, outputnya lewat ini. Pakainya nasal kanul tadi, entah itu Eh, entah itu nasal kanul atau nasal sungkup tinggal dipasangkan seperti ini. Eh jangan lupa nih jangan lupa jangan lupa jangan lupa ini dikasih air dulu. Air ini humidifiernya ini. Ini bisa dikasih air mineral eh, apa namanya ya pokoknya air bersih lah air bersih air steril atau air eh, apa namanya RO atau bisa ya aquabides yang eh, apa namanya air untuk medis itu bisa yang penting jangan air kotor. Nah, terus nanti di sini ada tulisannya water level. Oke. Okay. Ada tulisannya water level dan ada batasnya. Takutnya kalau teman-teman ngisi terlalu banyak di sini ketika dipasang Nah, kalau teman-teman ngisinya, contoh water levelnya segini. Teman-teman ngisinya segini. Mbok urup ke jedat bulat-bulat kayak tahu bulat nah seperti itu makanya ada namanya water level ini fung fungsinya untuk apa mas Lahan kok nganggu oksigen ini untuk menyaring agar benar-benar kalau ada kotoran di sini dia nggak langsung masuk ke nasal kanun dia akan dianu sama air ini dulu di filter sama air ini dulu nah terus baru kita yang terakhir pasangkan ini ini ada contong eh corong astagfirullah corongnya ini dipasang entah itu nasal kanul atau nasal sungkup nah kalau ini kan kita pakai nasal sungkup nah seperti ini seperti ini tinggal di open aja menurut kebutuhan nah sekarang kita bahas tentang kebutuhan jadi di sini setelah ada apa namanya pandom untuk isi oksigennya nanti kalau dihabis otomatis akan seperti tadi akan ke tanda merah refill nah yang ini adalah oxyflow nya jadi ada meteran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 15 emang fungsinya eh, apa namanya levelnya emang 1 sampai 15 nah untuk pasien-pasien dengan gangguan nafas seperti dia kecapean, dia lelah dia pusing terus mau tanggal las-lasan mau ya minta belas kasihan itu itu paling dikasih tiga sampai lima saja kebutuhannya soalnya biasanya tergantung dengan kondisi pasien kalau pasien masih sadar biasanya kita kasih 3-5 soalnya dia masih bisa bernafas dengan normal maksudnya maksudnya bukan normal kayak dia masih bisa bernafas tapi tidak optimal jadi kita bantu sampai 3 sampai lima aja gitu gini nah ini 3 sampai 5 liter per menit. Ini ini untuk pasien yang dia ya, entah itu pingsan, entah itu dia eh, apa namanya? ya pingsan, terus juga untuk pasien pingsan. <laughs> itu ya. Saat nafas. Saat nafas bisa. Ya, yang penting dia eh, 3 sampai 5 itu Biasanya kan 1, 3, atau 5. Nah, itu untuk pasien yang dia bisa bernafas, cuman kurang kuat. Jadi kayak harus di-doping, harus dibantu. Biasanya untuk nasal kanul gini, kita kasih 5 kalau dia benar-benar pingsannya. Nah, 5. Nah, kalau pakai kanul kan seperti itu. Nah, kalau pakai sungkup, ini beda. Beda lagi. Karena sungkup itu jangkauannya banyak lebar spread tak pakai ya tak pakai Siti lah spill nah seperti ini nah. kalau sungkup seperti ini ini kalau kalian lihat di rumah sakit biasanya gini tuh dia dengan kondisi yang cukup kritis karena eh, apa namanya dia butuh oksigen yang lebih banyak dan ini sungkup ini kalau kita cuman kasih 5 nggak kerasa it's kalau sungkup, cuma kasih 5 nggak pas lah. Pasiennya nggak bakalan berubah, nggak bakalan nggak bakalan apa namanya. Eh, uh, itu ngerasain efek apa-apa. Jadi, kalau pakai sungkup, biasanya 10 sampai lima Ini baru kita berasa, hmm. Rungok nodelnya Eh, nah, itu seperti itu. Ini, ini kalau dengan pasien yang... eh, uh, apa namanya? dia kondisinya seperti dia sudah uh, fungsi untuk bernafasnya sangat lemah atau bi biasanya berada di ICU itu itu fungsinya uh, pakainya yang ini nah terus isi dari tabung ini apa Thomas tanya nggak nggak usah lah ya nggak usah tanya ya oh tanya ya wis jadi kalau oksigen ini ini kita nggak bisa produksi sendiri ini ada ada produk produksennya sendiri di sana kita cuma ngisi dan diisi ini 100% oksigen jadi nggak ada gas helium atau nitrogen atau gas-gas alam seperti uh, kentut gitu nggak ada ya di sini 100% oksigen nah jadi itu kalau sudah selesai kalau sudah selesai biasanya terapinya kalau pingsan itu Sambil diobservasi, dikasih, dikasih kanul ini diobservasi, dia sambil dibangunin. Mbak, mbak, gimana, gimana, gimana itu? Kalau dia sudah merespon, ya udah, kita turunin lagi. Contoh lima, turunin ketiga, ketiga dia sudah bisa bernafas dengan normal. Itu kita lepas saja. Nah, sebenarnya kalau kayak gini, enaknya pakai alat satu alat lagi. Nanti biar diedit, namanya adalah saturasi oksigen. Jadi dipecet jempol, jedet gitu. Itu adalah mengukur uh, kadar oksigen di dalam tubuh kita gitu. Jadi kayak ada apa namanya? Uh, teman untuk mengukur. Jadi kayak gini. Kayak uh, gini. ini mengukur. aku pamer jam daya aja. Oh, ini adalah mengukur uh, kadar oksigen dalam tubuh. Nah, ini ganda nunggu nih lama, nunggu lu Ini, ini kadar oksigen 99%. Jadi kalau orang normal itu 100, eh, 96 sampai 100%. Itu kadar oksigen orang-orang normal yang beraktivitas seperti kita. Soalnya kita kan nafasnya uh, apa namanya? Tidak terganggu, kita bisa santai. Nah, Gitu oke, mungkin itu dulu segmen tentang oksigen, fungsi, dan isi misi, dan lain-lain. Untuk hari ini, mungkin minggu depan kita akan bahas yang lain lagi. Oke, salam semangat, tetap sehat terus. Sampai jumpa di IR selanjutnya.